Ayah saya bernama Roberto Kwate, dia berasal dari Liberia dan bangga satu lagi pemain Indonesia yang aboard ke tim luar negeri. Ronaldo Kwate dikabarkan segera diresmikan oleh Bodrum Spar. Selengkapnya hanya ada di Timnas TV. And I worked on my direction, yeah. We gon' hike through the flames. We gon' die with a name. We gon' fight. Pemain muda yang sempat memperkuat tim Madura United di Indonesia, Ronaldo Kwate kini ramai dibicarakan semakin dekat dengan tim luar negeri. Dirinya menyusul sahabatnya Marcelino Ferdinand yang lebih dahulu resmi berseragam KMSK Denze. Salah satu tim kasta kedua Liga Turki, Bodrumspor, meminati Ronaldo Kwate. Mereka sempat memantau Kwate ketika Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki. Beberapa media bahkan sudah mengabarkan jika Kwate telah menjalin kesepakatan dengan Bodrumspor. Kedatangan Kwate pun disambut baik oleh para pemain Bodrumspor. Baru-baru ini, Kwate mengunggah foto dengan tag Turki. Bisa saja, dirinya sudah sampai di Turki untuk mengurus kepindahannya. Pelatih dan juga pemain Bodrumspor yang lain sudah tak sabar menunggu Kwate untuk bergabung dengan mereka. Tinggal kita tunggu saja pengumuman resmi dari klub tersebut mengenai kedatangan Ronaldo Kwate. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapatmu mengenai kepindahan Kwate ke Bodrumspor di kolom komentar. Pembahasan dari kami Timnas TV masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.